Halo, aku pengen bercerita aja. Bercerita tentang berteman. Kalau menurut gue, berteman itu tergantung bagaimana kita menyikapi seseorang. Kadang kalau kita terlalu percaya sama seseorang itu, gak boleh. Kalau gak percaya, juga gak boleh. Jadi kadang kita ditempatkan di posisi yang sangat rumit. Gue secara pribadi, gue pakai prinsip cukup tahu. Seandainya orang yang gue kenal itu udah ngeliatin siapa dirinya, gue gak bakal menjauh dan gue juga gak bakal terlalu dekat. Karena suatu saat kita bakal butuh teman. Pada dasarnya kita tuh gak boleh terlalu percaya sekalipun sohib sendiri, karena kejadian yang udah banyak terjadi. Karena ada hal yang gak boleh harus lu kasih tahu ke teman dekat lu. Contoh nih, pemain lu ngebagiin rahasia terbesar di hidup lu, lu bilang, gue cuma cerita sama lu, tolong jaga rahasia ini, jangan ceritain ke siapapun. Terus teman lo, dia juga punya teman dekat. Dia juga cerita sama temannya, eh, lo tau nggak si Anu itu kayak gini. Tapi please tolong ya, gue cuma cerita sama lo. Nah, si Anunya ini cerita lagi. Ya kayak gitu deh seterusnya. Bukan berarti lo nggak boleh berteman. Nah, dalam berteman, kita nggak boleh milih-milih. Contohnya, dia orang baik, dia orang jahat. Intinya kembali ke diri sendiri. Kalau lo pengen jahat, ya udah ikutin. Kalau lo pengen baik, jangan ikutin yang jahat. Prinsip gue pribadi, ya jalanin aja. Kayak air ngalir. Intinya berteman itu pakai hati. Terima kasih ya. Udah ngabisin kuota lo, gak jelas, gak bermanfaat, gak penting. Jadi kalau lo pada suka dengan cara gue, lo kasih jempol. Terus jangan lupa subscribe, follow my Instagram, awengpetrucci78. C-nya 2. Oke, okay, see you guys.